Ketemu lagi di Tan Hans Kitchen. Kita udah mau siap masak ini. Kita mau bikin tumis brokoli telur asin. Telur asinnya ada 3 butir yang kita bikin sendiri. Telur bumbu namanya. Brokolinya sama batang-batangnya kita udah bersih, udah potong-potong dan direbus sebentar. Bumbu-bumbunya kita ada 2 siung bawang putih, 3 cabai merah, dan 1 cabai rawit. Mau kita tumis. Tuh, malah mati. Pertama, siapkan minyak panas, masukkan bawang putihnya. Dan cabai. Tumis dulu, hingga harum. Sudah harum, kita masukkan brokoli. Kita pakai brokoli sekitar 400 graman ini. Soalnya bonggolnya dimasukin. Ini bau cabai. Kita beli air sedikit ya. Kita bumbuin ya. Garam. Gak usah banyak-banyak, soalnya ini pakai telur asin, nanti gak takut keasinan. Sama Mita. Aduh, ya. Terus kita masukin telur asinnya yang udah dibecek-becek, dihancur-hancurin. Ini udah jadi ya. Kalau mau agak nyemek-nyemek lagi bisa tambahin air. Tapi ini udah ada sedikit airnya. Silakan dikoreksi rasa lagi sekali lagi. Udah pas atau belum? Ya, ini udah jadi guys. Kita udah prepping. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Selamat mencoba. Selamat makan. Oh iya. Jangan lupa ya, resepnya ada di description box. Terus nanti ada linknya cara membuat telur asin homemade, telur bumbu homemade. Dan sampai jumpa. Terima kasih.